يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari yang mulia ini, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya akan menjadikan kita hamba yang bakal mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Menuntut Ilmu Tiada Penghujungnya. Muslim yang berbahagia, menuntut ilmu merupakan suatu kewajipan bagi setiap umat Islam. Dengan ilmu kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi larangannya. Bahkan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini juga memerlukan ilmu supaya dapat mentadbir dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti yang dikehendaki olehnya. Umat Islam yang berilmu turut akan mendapat kejayaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Pentingnya menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama dan supaya mereka dapat mengajar kaum mereka yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah SWT. Menerusi ayat ini, Allah SWT memberi kelonggaran kepada orang yang menuntut ilmu agar tidak turut serta berpergi berperang, supaya tinggal dan berperanan mendidik serta membimbing orang lain. Allah SWT mengangkat darjat orang-orang yang beriman berbanding dengan orang yang tidak beriman. Dalam kalangan mereka yang beriman pula, Allah SWT mengangkat darjat mereka yang berilmu demi menunjukkan bahawa iman dan ilmu merupakan perkara penting yang perlu diberi penekanan. Bila mana Allah SWT telah menggandingkan dua perkara ini dalam ayat tersebut, firman Allah SWT
sebagaimana disebut di awal khutbah tadi, yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Kelebihan lain juga turut dikurniakan oleh Allah SWT bagi mereka yang berusaha untuk menuntut ilmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi, sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, jalan untuk menuntut ilmu sentiasa terbuka luas. Banyak universiti yang menawarkan program-program pengajian sepanjang hayat dengan menawarkan kursus-kursus bersijil dan diploma dalam pelbagai bidang termasuk pengajian agama. Malahan pihak masjid dan surau tidak jemu-jemu mengadakan kuliah dan daurah kitab setiap hari. Begitu juga ilmu boleh didapati daripada ceramah-ceramah dalam TV dan radio oleh para guru dan pendakwah yang bertauliah. Rebutlah peluang menuntut ilmu dalam pelbagai bidang yang disediakan. Walau bagaimanapun, kita hendaklah belajar daripada guru yang diakui ilmunya. Ini penting kerana di zaman sekarang ini masyarakat terdedah dengan fahaman pelik, ilmu songsang dan sebagainya. Ada yang menjadi ekstrim, melampau, ta'asub dan pelbagai lagi. Segala penyakit ini sudah pasti ia boleh menjadi barah dalam masyarakat. Maka jalan penyelesaiannya ia tetap memerlukan kepada ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ilmu juga amat mudah didapati dengan cara membaca. Pilihlah bahan bacaan yang berunsurkan keilmuan, bukan berunsurkan hiburan semata-mata. Mewujudkan budaya membaca demi untuk mendapatkan ilmu juga merupakan suruhan daripada Allah SWT, seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلّى الله عليه. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang amat pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Salah satu tempat yang baik dan sesuai untuk mendalami ilmu pengetahuan ialah dengan mengunjungi perpustakaan. Di samping untuk membaca buku, ada kalanya pihak perpustakaan juga turut menganjurkan program-program yang berfaedah buat para pengunjung. Oleh itu, jadikan aktiviti mengunjungi perpustakaan sebagai rutin mingguan agar kita terdedah dengan suasana keilmuan. Selangkah ke perpustakaan, sejuta pengetahuan. Teguh keimanan, tinggi keyakinan. Hadirin jemaah yang berbahagia, menuntut ilmu tiada penghujungnya. Sesungguhnya manfaat ilmu itu tidak hanya dirasakan individu itu sahaja, bahkan masyarakat sekitarnya akan mendapat manfaat dari ilmu yang dimiliki seseorang itu. Ini kerana dengan ilmu kita mampu membezakan antara yang benar ataupun salah. Kita dapat membezakan halal dan haram, dosa dan pahala, baik dan buruk serta sebagainya. Maka persoalan-persoalan ini dapat diselesaikan dengan adanya ilmu pengetahuan. Bahkan
Seseorang itu tidak akan terperangkap pada perbuatan atau tindakan yang salah, sama ada tersalah melakukan atau terpengaruh dengan orang lain. Semuanya dapat diatasi dengan baik dengan adanya ilmu. Muslim yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Pertama, umat Islam adalah meyakini bahawa menuntut ilmu merupakan sebahagian daripada perintah Allah SWT. Yang kedua, umat Islam hendaklah berterusan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, sebagai cahaya kehidupan sehingga ke akhir hayat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha mendalami ilmu pengetahuan agar dapat melaksanakan segala amal ibadat seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT dan mendapat rahmat darinya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ينبر معصر. Engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat tuannya? Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Zumar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين. رضى اللهم عن أصحابي وقرابتي وأزواجي وذرياتي أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقيتك السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمون سلطان شرف الدين إدريس الشاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحج
اللهم أرم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام وردنك أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في عون وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أمرهما مسنحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah memuliakan rahmat dan keberkatan kepada negara ini yang tersejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negara ini. Justeru kami pohon kehadiratmu ya Allah, tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Ahmadiyah atau Qadiani dan ajaran-ajaran yang fatwakan sesat seperti Syiah dan ajaran ilmu syahadah zikir nafas oleh Ismail Qasim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kaitkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami daripada bala bencana. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara berjemaah di masjid dan surau, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui pembadanan wakaf Selangor dan tabung amal pembangunan Islam Selangor. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.